bagi adik-adik yang kelas 4. Nah, tetap ya. Sebelum Miss Lia kasih tugas, Miss Lia akan menjelaskan dulu ya cara pengerjaannya. Nah, hari ini Miss Lia akan memperkenalkan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdapat dua istilah, namanya negatif dan positif. Kalau negatif itu tandanya min ya, min atau kurang. Kalau positif tandanya plus atau tambah ya. Nah, ini untuk caranya untuk membedakan mana yang negatif dan mana yang positif. Nah, biasanya dari 0 ya. Kalau yang ke kanan ini positif. Bilangan asli ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang negatif biasanya sama, angkanya sama, cuman ada negatifnya, ada tandanya. Kalau positif itu tidak ada tandanya, kalau negatif itu ada tandanya. Min, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Itu untuk membedakan yang mana positif dan negatif. Nah, ini ada contohnya dari bilangan bulat ya. Nah, soalnya nomor 1, beri tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, di sini ada contohnya nih. Min 2 titik titik 2. Nah, biasanya kalau negatif lebih besar angkanya, lebih kecil nilainya. Kalau misalkan angkanya min 2 berarti lebih kecil, karena negatif itu lebih kecil dari positif gitu. Jadi dibacanya min 2 lebih kecil dari 2. Terus yang B. Yang B min 1 titik titik 0. Nih gimana nih? Nah, ingat negatif itu lebih kecil. Kalau kosong itu berarti lebih besar ya. Karena kalau negatif itu lebih kecil. Berarti negatif 1 lebih kecil dari kosong gitu. Nah, ya, ada positif 3 titik titik min 3. Lebih besar apa lebih kecil? Nah, berhubung di sininya positif, positif itu biasanya lebih besar dari negatif. Jadi 3 lebih besar